Yang utama kepada istri saya. Maafkan saya. Tertangkapnya Ammar Zoni dalam kasus penyalahgunaan narkoba jadi pukulan berat bagi keluarga kecilnya. Sang istri Iris Bella diduga kecewa berat atas perbuatan sang suami Ammar Zoni kembali memakai narkoba. Adapun Ammar Zoni ditangkap di kediaman mereka berada di Sentul. Hal tersebut diketahui tak kala Ammar Zoni akhirnya muncul di Polres Metro Jakarta Selatan saat konferensi pers digelar pada Jumat 10 Maret 2023. Memakai baju tahanan berwarna oranye, Ammar Zoni bersama pelaku lainnya diperlihatkan oleh kepolisian. Saat diberikan waktu untuk berbicara, Ammar Zoni langsung meminta maaf kepada istrinya Iris Bella. Diakui Ammar Zoni perbuatannya sudah dilakukan adalah salah. Kemudian Ammar Zoni melanjutkan permintaan maaf kepada keluarga hingga masyarakat Indonesia. Ammar Zoni mengakui sudah berbuat salah dengan tindakan memakai narkoba. Ammar Zoni pun memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian, khususnya Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah menangkapnya. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.